absen lagi pesanan yang sudah jadi. Semoga bisa menginspirasi kalian. Mau mending-mending ya. Oke. Tak awali dari yang paling depan dulu. Lama enggak ada RCB MIG. Sekali datang langsung kirim ya. Ini pesanan dulurmu dari Waringin Timur, Kalimantan ya. Ya, Kalimantan Waringin Timur. Spesifikasinya, ini RCB MI King akan diaplikasikan di Kawasaki KLX 150. Oh, spesifikasinya dulu. Yang belakang ya. Belakang 160, depan juga 160. Piringannya enggak langsung plug and play ya, kalau pakai RCB MI King itu kalau dipasang di KLX itu enggak langsung plug and play. Jadi belakangnya sudah dikasih bracket. Lah, seperti tutorialnya Pak D di YouTube ya. Ini sudah dikasih bracketnya. Jadi yang belakang pusing-pusing nap gear sudah dikasih supaya plug and play, dan bracketnya juga sudah plug and play. Sudah dikasih seperti ini. Terus yang depan, yang depannya piringannya ini pakai CMZ model Daytona ukuran 300 mili. Jadi otomatis bracketnya juga dikasih supaya tinggal plug and play. Karena ini pakai shock depannya teleskopik ya, bukan yang absidon. Jadi piringannya kan kecil. Kalau yang absidon mungkin langsung plug and play, tapi ini pakai yang teleskopik. Jadi dikasih bracket depan dan belakang supaya tinggal namplok ketika diterima ownernya ya. Oke, itu ya. Harga paket seperti ini 3 juta nanti yang tanya ya. Terus selanjutnya ini RCB MI King juga. Mumpung datang langsung dikirim yang sudah pesan-pesannya. Ini akan dikirim di dulurmu mana ini? Brebes. Oh, Karanganyar. Ini akan dikirim di dulurmu Karanganyar. Spesifikasinya dulu. Kalau ini langsung piringan belakangnya bisa pakai yang diameter sama dengan Ninja. Jadi ini diulangi dulu. Ini velg RCB MI King di order dulurmu dari Karanganyar ya, akan diaplikasikan di Ninja R atau SS ya. Spesifikasinya, untuk piringannya kalau pakai MI King dipasang di Ninja, ada yang langsung piringan sama dengan diameter Ninja yaitu 220 mili. Belakang sudah plug and play, pusing-pusing dikasih nap gear seperti biasa dikasih, dan gearnya juga untuk yang belakang. Terus untuk yang depan, yang depannya ini piringannya pakai TDR yang floating gitu loh. Ukurannya kan 300 mili. Sama ya. Dikasih bracket juga seperti KLX tadi. Karena piringan Ninja itu ukurannya 260. Kalau ketika pakai piringan 300 mili, jadi harus pakai bracket juga. Terus untuk penggerak speedonya, karena masih menggunakan speedo analog, jadi pakai kabel ya. Itu dikasih supaya ketika diterima ownernya tinggal masang. Dan lubangnya juga sudah 19 A19 atau lubang 15 mili. Jadi kalau Ninja itu
depan belakang asnya sama ya, as 15 mili. Oke, besok ini tak kirimnya, gak ngatasi packingnya hari ini. Oke, selanjutnya RC, selanjutnya ini BRT Jupiter. Di order dulurmu dari BRT. Kali ini BRT Jupiter di order dulurmu dari Wonogiri akan diaplikasikan di Honda Tigrevo. Jadi kalau pakai BRT-nya Jupiter, otomatis belakangnya sistem blendes ya. Menangnya, kelebihannya kalau pakai BRT punyanya Jupiter, ukurannya bisa pakai 185 yang belakang ya. Ini ukurannya lebih besar, jadi 185. Yang depannya 160 dan baut 4 juga. Spesifikasinya, belakangnya ini seperti biasa diblendes dengan bahan besi dan sudah didrat yang nanti putarannya berlawanan dengan putaran perjalanan bannya, yaitu ke depan, ini yang ke belakang. Jadi ketika direm, dia akan semakin ngencenginnya. Garansinya 1 tahun untuk yang velg ini. Terus selanjutnya, knob gear sudah dikasih busing-busing yang sudah tinggal plug and plug di Honda Tiger, yaitu as 21 atau lubang diameter 17 mili. Gear belakang juga sudah dikasih triple S. Terus selanjutnya untuk yang depannya, depannya ini sudah disetting sama Pak D supaya tinggal namplok di Tiger dengan speedo. Speedonya aktif dan lubangnya juga sama ya, sudah 17 as 17 atau lubang 12 mili. Oke. Hari ini, besok lah, gak ngatasi kalau hari ini. Besok siap kirim di ownernya, Wonogiri. Terus selanjutnya, velg jari-jari untuk motor CBR. Ini kirim diri. Oh, ini lokal ini, dekat dengan kotanya Pak D. Jadi, ini wheelsetnya CB150 spesifikasinya. Tromolnya ini pakai Takegawa depan belakang ya. Untuk CBR 150 yang new. Jari-jari pakai TDR Chrome. Velgnya Rossi ya. Belakang 185 ya, Ril. Oh, belakang 160. Terus yang depannya 160 juga, muka belakang 160. Oke, semoga bisa menginspirasi yang lain ya. Oke, salam super mantul.